Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, banyak banget nih teman-teman kita yang request kita main lagi ke Davi Mobil, teman-teman. Karena banyak banget mobil-mobil berkualitas dengan harga yang terjangkau, bahkan cenderung ini harganya banyakan di bawah pasar juga. Jadi banyak banget teman-teman yang beli mobil buat dijual kembali atau bahkan dipakai sendiri juga nggak masalah ya Pak ya? Betul, betul. Siap, akhirnya nih teman-teman kita sekarang main lagi ke Davi Mobil. Dan di sana juga ada showroom yang kedua juga, nanti kita akan bahas teman-teman. Dan ditemani oleh pemilik langsung dari showroomnya, ketemu lagi bareng Pak Wandi. Apa kabar Pak? Baik-baik Om Andre, baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Luar biasa, ini kali kedua kita main ke Davi Mobil, betul, ya? Betul-betul. Alhamdulillah, kemarin antusiasme teman-teman yang beli mobil di sini gimana tuh Pak? Wow, luar biasa pokoknya. Dari daerah sampai hampir Jabodetabek lah semua, sama daerah juga. Daerah juga iya, ada ya? Sampai luar biasa lah pokoknya. Luar biasa teman-teman, tapi tetap kasih harga yang paling murah juga. Oh, ya iya, Pak ya? Tentunya, pasti. Oke, gitu. Nah tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol, ada yang paling murah itu mobil Suzuki. Suzuki Esteem tahun 94 itu CC-nya 116, nanti kita kasih di harga 20.500 nego. Masih bisa kurang teman-teman. Masih bisa kurang. Jadi kita coba nego aja deh teman-teman. Betul. Dan ada coming soon Toyota Kijang Kapsul katanya. Kijang Kapsul tahun 97 SSX, udah power window semua, dalaman orisinil. Ya. Kita buka harga 35 juta nego. Luar biasa. Kijang Kapsul seharga Kijang Super ya. Betul. Oke, tapi kita akan bahas tuntas semuanya. Dan buat teman-teman yang belum tahu nih Pak, alamat lengkap dari showroomnya ada di mana tuh? Jalan Raya Pekapuran, Rijan 3. Lapangan Gama. Siap, tepatnya di daerah Depok dan Bogor perbatasan, perbatasan ya. Sebenarnya teman-teman keluar tol Cimanggis nggak terlalu jauh, teman-teman mungkin sekitar 5-10 menit juga sudah sampai, betul, ya Pak ya? Betul, betul. Ataupun teman-teman cari di Google Map, ada nggak teman? Ada, Davi Mobil Raya Pekapuran Depok mapnya. Betul teman-teman. Tapi yang lebih gampangnya lagi, teman-teman bisa hubungin teman-teman tim marketingnya, betul, ya. Betul, betul. Ada berapa orang nih Pak teman-teman di kita? Di sini 3 orang. Ada 3 orang, dengan siapa dengan aja? Dengan Bapak Haikal, sama Rijal, sama Amir di sini. Sama Bapak Amir ya. Iya. Oke, nomor teleponnya kita simpan di atas video, berikut juga di deskripsi aja kali, betul, Pak ya. Betul, betul. Nah, yang belum kenal Davi Mobil nih Pak, sebenarnya Davi Mobil itu showroom yang seperti apa nih? Kita tuh sebetulnya kita variasinya ada 2. Kita bisa bantu cash kredit, bisa bantu untuk ke pedagang-pedagang juga, ke pemakai-pemakai juga. Yang tentunya pasti harga merakyat lah. Harga merakyat ya, teman-teman. Siap, harga paling murah ya Pak, betul, ya. Betul. Jadi teman-teman yang mau beli kredit juga bisa dibantu teman-teman. Teman-teman nanti coba diskusikan aja data teman-teman seperti apa, hitungannya mau seperti apa, pastinya bisa ya Pak, betul, ya? Betul, betul. Kalau showroom buka hari apa aja nih? Kita sebetulnya buka tiap hari. Iya. Dari Senin sampai Minggu kita buka. Kalau malam terhitung sampai jam 10 kita masih buka sih. Siap, karena Bapak Wandi juga tinggal di sini. Tinggal juga, di sini ya? Kebetulan saya nggak jauh dari tempat. Jadi tinggal janjian aja, jam berapapun insya Allah bisa dibantu ya. Iya, betul, siap, betul. Siap, biar teman-teman nggak nunggu lama, karena ada 2 showroom juga, pasti udah nggak sabar nih, kita langsung boleh Pak? Boleh, silakan, silakan. Mobil yang pertama, mobil 3 baris, ada Daihatsu Sigra, Pak. Sigra. Ini Sigra M tahun 2017, kita buka harga cuma 80 juta. 2017 manual ya. Buka harga hanya 80 juta. Betul. Oke, untuk kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya bodi mulus, mesin bagus, minusnya hanya pajak 4 kali. Minusnya di pajak aja, teman-teman. Kalau mau sekalian dibantu perpanjang bisa ya? Bisa, bisa, kita ada bironya. Kilometer kurang lebih berapa Pak? Kilometer ini 85.000. 85.000. Betul. Mesin kaki-kaki aman ya? Aman, dijamin. Oke. Pak, kalau misalkan sampai 78.500 dilepas nggak nih? Datang dah kemari. Datang dulu aja ya. Datang dulu aja kemari. Luar biasa. Buka harga 80 juta nego sambil ngopi ya. Betul, nego sambil ngopi kita. Siap, pajak tahunannya berapa ini kira-kira? 1.850, ini mah murah. 1.850 ya. Iya. Kalau mau sekalian test drive bisa, Pak? Bisa, bisa test drive. Bawa mekanik sendiri? Bisa. Dipersilakan. Persilakan bawa mekanik kemari tes. Mantap, teman-teman. Mau dibeli 80 juta boleh, sekalian dibantu perpanjang juga bisa, bisa banget. Bisa, bisa. Lanjut yuk, teman-teman. Nah, di sini ada Nissan Grand Livina nih Pak Wandi. Tahun ini, berapa nih? Ini 2010 Nissan Grand Livina XP manual. Manual 2010. Bodinya mulus, dalam eksteriornya juga rapi, bersih, orisinil. Oke. Dan tentunya pajaknya panjang hidup.
sampai bulan Oktober. Bulan Oktober. Tahun 2023 2023. Interior masih rapi. Mesin kaki-kakinya gimana, Pak? Jamin enak. Jamin enak, teman-teman. Test drive dulu aja, cek betul, sepuasnya betul, ya. Betul, betul. Harganya berapa ini, Pak? Kita buka ini harga 76.500 nego. Buka harga 76.500, kondisi pajak hidup udah siap pakai, siap ya. Siap pakai. Bodi okay. Mulus, no cacat. Kalau sampai 75.500 bisa nggak? Datang kemari sambil ngopi. Datang kemari sambil ngopi, insya Allah lepas ya. Lepas, insya Allah. Siap, teman-teman. Pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya ini 2,1 kalau nggak salah. 2 juta seratusan ya. 2 juta seratusan ya. Luar biasa, murah banget. 70 jutaan, dapat Grand Livina, mobilnya 2010. 2010. Nah, kan di sini perputaran mobilnya alhamdulillah lagi cepat ya, Pak, cepet, ya? Cepat, alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman mau booking fee dulu, biar ngunci unitnya, minimal bisa. Berapa tuh? Bisa, kita booking fee di sini, kita bisa sampai 500 ribu sampai 1 juta. Fleksibel ya? Fleksibel kita. Tapi diusahakan ngecek mobilnya cepat-cepat, teman-teman. Jadi kalau sekarang booking fee, ya secepat mungkin bener, ngecek mobilnya. Betul. Siap, nanti kalau misalkan nggak cocok mau dialihin ke mobil lain boleh? Boleh, silakan, kita bisa. Luar biasa, Grand Livina 2010 buka harga di 76.500. Oke, lanjut, sebelum ke showroom kedua, ini juga ada Sigra lagi. Ah, Sigra R 2016 ini. 2016, oke, 1200cc ya, Pak ya? 1200. Transmisinya apa, Pak? Manual ya. Manual. Manual transmisi. Tipe R warna merah, keren, teman-teman. Kilometernya kurang lebih berapa, Pak? Kilometernya ini 75.000. 75.000. Oke. Harganya berapa ini, Pak? Harga kita buka di 102. 102 juta. 102 juta. Dapat tipe R, tipe paling tinggi ya. Iya, tipe paling tinggi. Pasti bisa kurang, Pak. Bisa kurang. Pajaknya juga hidup loh ini. Pajaknya bulan Desember ya. Plat nomor genap wilayah Jakarta Utara, teman-teman. Pajak tahunan berapa, Pak? Dia hampir sama sih, kayak kurang lebih 2 jutaan lah. Kurang lebih 2 juta ya. Kurang lebih 2 jutaan. Mesin kaki-kaki aman ya? Iya. AC dingin, Pak? AC tentunya dingin. AC pastinya dingin, teman-teman. Oke, sebelum ke belakang, ke depan lagi boleh, Pak? Boleh, boleh, silakan. Ini ada Daihatsu Serion RS 2012. Dia tipe paling tinggi ya, tipe paling tingginya ya, ya paling tinggi dia, Serion RS 2012 ini, Matic. Oke, mesin 1300. 1300. 1300 cc. Harganya berapa, Pak? Ini kita buka harga di angka 73,5 aja. 73.500. Datang ke sini pasti bisa kurang ya. Betul. 1300 cc, mesin yang mirip dengan Avanza ataupun Xenia. Betul. Jadi perawatannya mudah ya. Mudah banget. Matic-nya juga enak, responsif. AC dingin. AC tentunya dingin. Mesin kaki-kaki, Pak? Kaki-kaki sangat nyaman sekali. Cuma hanya minus di pajak aja ini 4 kali. 4 kali pajaknya benar. Ya. Oke, pajak per tahun berapa ini? Ini 1,8. 1.800. Betul. Tapi harga bukanya murah banget di 73.500 nego sampai jadi ya. Sampai jadi datang kemari. Luar biasa. Kita ke belakang lagi. Ada Karimun Wagon, Pak. Iya. Tahun berapa, Pak, Karimun Wagonnya? Ini Karimun Wagon tahun 2014, tipe GX. Tipe GX? Iya. Oke, jadi dia tipenya lebih tinggi dibandingkan GL, teman-teman. Betul. Manual, Pak? Manual ini. Manual, kilometer berapa? Kilometernya ini 28.000. Baru 28.000. Masih kayak baru. Masih sangat rendah ya. Betul. Oke, harganya berapa, Pak? Harga ini kita buka di 78.500 nego sampai jadi. Tipe GX dengan kilometer di 20.000-an, harga 78.500 bisa kurang ya. Betul. Oke, ini bisa kredit, Pak? Bisa, bisa kita bisa bantu kredit. Estimasi DP berapa tuh? Ini DP sampai di 7 juta bisa kok sama kita. 7 juta bisa. Siap. Angsurannya berapa tuh? Angsurannya kena di 2750 sampai 28. Oke, teman-teman. 4 tahun. Jadi cicilannya masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya 1,8 ini. 1.800 ya. Oke, kilometer di 20.000-an. Dan harganya hanya di 70 jutaan ya. Betul. Oke, kita ke belakang lewat tengah boleh, Pak? Boleh, boleh, silakan. Siap. Kalau proses kredit rata-rata berapa hari di sini, Pak? Kita tergantung ini ya, apa tergantung apa? Datanya dia. Datanya. Biasanya berapa hari itu? Ini biasanya kita pakai data, kalau memang datanya bagus sampai 3 hari. Hampir 3 hari ya. 3 hari. Oke, di sini ada Karimun Estilo, Pak. Betul. Tahun berapa, Pak? Ini tahun 2009.
tahun 2009. Mesin berapa cc ini? Mesin ini yang 4 silinder nih, yang 1100 dia. 1100 cc, sudah 4 silinder lebih enak teman-teman. Kilometernya kurang lebih berapa? Kilometernya 100-an ini. 100 ribuan, oke. Harganya? Harga kita buka ini 58.500. 58.500. Datang ke sini nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Pajak juga hidup kok ini. Pajak juga hidup bulan September 2023. Betul. Plat nomor genap wilayah Tangerang. Pajaknya berapaan ini, Pak? 1.7 ini, Mas. 1.700-an. Jadi dengan budget yang terjangkau masih di 50 jutaan bisa punya Karimun Estilo ya, Estilo. Pak ya. Oke, masih banyak. Kita lanjut boleh, Pak? Silakan, silakan. Ini ada Daihatsu Sigra lagi ya. Iya. Tahun berapa Pak Sigranya? Ini Sigra 2017 pemakaian. Pemakaian 2017. Nah, 2017. Tipe apa tuh? Ini tipenya tipe R, tipe tertinggi. 1200 cc. Transmisinya apa Pak? Manual. Manual. Oke, kilometernya berapa? Kilometernya 85.000. Di 85.000 teman-teman. Kasih berapa nih Pak kalau ini Sigra kita ini? Kasih di 102. 102 juta. Pajak hidup platnya Bandung ya. Plat nomor Bandung, pajak hidup, harga cash 102 juta. Bisa nego. Bisa nego. Oke, teman-teman. Ini pajak tahunan berapa, Pak? 2,1 ini kalau. 2.100.000 ya. 2.100.000. Oh iya, Pak. Maaf. Kalau pengiriman ke rumah konsumen bisa dibantu enggak? Bisa kita bantu. Aman ya? Aman itu tentunya. Tinggal bilang mau kirim ke mana, nanti teman-teman bisa dibantu termasuk estimasi biayanya juga bisa dibantu bisa ya. Bisa dibantu. 102 juta nego sampai jadi, nego, teman-teman. Nego tentunya. Lanjut lagi boleh, Pak? Ya, silakan. Ada Honda City. City. Tahun berapa Pak Honda City-nya? City-nya ini tahun 2004 IDSI manual. IDSI manual. Iya. IDSI itu irit. Irit. Manual ini pasti mobil enak nih. Iya. Kilometer pasti 100 ribuan. Kilometer 100 ribuan lebih, tapi mobil saya jamin lek tinggal pakai. Sehat ya Pak ya? Sehat. Cat masih bagus. Cat orisinil, dalaman orisinil, bannya juga udah velg ring 17 yang bagus, ban-bannya baru. Keren teman-teman. Iya. Harganya aja nih berapa kita nih? Kita buka 61. 61 juta bisa kurang ya. Bisa kurang. Dapat sedan keren, irit juga, dipakai harian, masih rekomendasi. Betul. Ya teman-teman. AC dingin Pak? Oh sangat dingin. Sangat dingin. Tipnya juga udah LED ya. Oke, udah LCD ya. LCD dia. Siap. Pajak tahunannya berapa Pak? Ini 1.600.000 kurang lebih. 1.600.000 ya. Murah banget. Harga cashnya di 61 juta, nego sampai jadi nego ya. Nego sampai jadi, datang kemari kita sambil ngopi. Siap. Sebelum ke showroom kedua, ini ada Xenia tahun berapa Pak? Itu 2008 tipe XE Sporty. XE Sporty. Kalau XE dia 1.300 cc. Terus dia velg udah racing, udah lengkap ya. Udah komplit, paling komplit ya. Paling lengkapnya teman-teman. Mesin mesin bagus, kaki-kaki enak, cuma minus di pajak aja ini 3 kali. Saya buka harga di 66.500 saja. Tipe XE loh. Ya, harganya di 66.500 ya. Betul. Luar biasa 1.300, tampilan keren. Pajak per tahun berapaan tuh? 1.8 nih sampai 1.7. Ya. Siap. Mobilnya irit juga ya. Irit dia XE Sporty 13 sama kayak Avanza mesinnya juga. Sama persis ya. Tuh. Oke. Kemudian untuk interior masih orisinil. Eksterior, interior orisinil semua. Siap teman-teman. 66 juta. 66 juta. Luar biasa, 66 juta punya Xenia XE. Xenia XE. Masih ada Pak di depan Pak? Masih ada. Masih ada. Showroom yang kedua. Mobil murah mulai dari tadi 20 jutaan masih ada di showroom kedua. Kita langsung aja kali ya, Pak ya. Baik, baik. Ya. Oke, let's go teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ngincer mobil harga-harga terjangkau, di sini juga ada ya Pak ada, ya? Ada, iya. Oke, harga di bawah 50 ada? Betul, di bawah 50 semua ini. Di bahkan bawah sampai di bawah 30 ada. Ada juga, oke. Okay. Dan jaraknya nggak terlalu jauh juga, tadi berapa meter? Paling juga cuma 100 meter juga nggak ada kayaknya. Jalan kaki aja jalan teman-teman. Kaki aja. Paling 3 rumah langsung nyampe lokasi ya teman-teman. Betul, betul. Ini ada Suzuki... Esteem. Esteem? Iya, ini yang cc-nya 1.600 dia. 1.600? Kaki-kaki enak, ban-ban baru, bodi juga mulus. Ini kita buka harga di 2.500 nego. Masih bisa nego? Masih bisa nego. Wah, interiornya rapi banget. Rapi. Lah. Interiornya juga kayaknya nggak cukup sejuta dia nih ngerapi. Iya, ini full interior loh teman-teman. AC dingin? AC dingin. Mesin kayak mesin kaki bagus, kaki-kaki enak. Mobil seharga Honda Beat. Honda Beat. Jadi buat dipakai harian, ngantar anak, ini kayaknya masih rekomendasi. Dan juga irit ya kalau Suzuki Esteem itu. Irit ya, bandel juga mesinnya kalau Esteem. Betul. Pajaknya gimana Pak? Pajaknya ini murah cuma 850 kalau nggak salah. Pajak hidup?
Pajaknya ini telat cuma sebulan. Sebulan aja? Iya. Oh, berarti PR-nya hanya di pajak, hanya ya? Hanya di pajak aja. Satu kali udah terima panjang, teman-teman. Harga di 2500, datang ke sini pasti bisa kurang ya? Bisa kurang. Oke, kita ke samping dulu. Suzuki Katana. Ini Katana Blade namanya. Iya. Tahun 92, kaki-kaki juga enak, mesin bagus, AC dingin, pajak hidup kita buka 36500 nego. 36500 masih bisa kurang, bisa teman-teman. Kurang. AC ada? AC ada. AC ada. Eksterior masih rapi. Masih rapi. Full kaleng ini. Interior juga ori ya? Orisinil. Bangkunya udah adep depan semua ya. Biasanya tahun 92 itu kan aduh dengkul ya. Adep-adepan. Nah, ini udah bangku udah model tipe GX dia. Mantap, teman-teman. Harganya berapa, Pak? Ini kita buka 36.500 nego. 36.500 nego sampai jadi ya, teman-teman. Nego sampai jadilah. Pajaknya gimana? Pajaknya panjang. Bulan 7 ya. Bulan 7. Oke, ini berapa cc sih, Pak, kalau katanya itu? Ini 1000 dia. 1000 cc. 1000 cc dia. 30 jutaan yang pengen mobil buat off-road seru-seruan dengan budget terjangkau, Katana ini rekomendasi ya, Pak ya? Betul. Siap. Tapi mobil yang gak kalah antik di belakang. Di belakang. Ada Toyota All New Corolla. Corolla. All New Corolla ini. Tahun berapa, Pak? Pak, ini tahun 97. Tahun 97? Iya. Transmisi? Transmisinya manual. Berapa cc, Pak, All New Corolla? Ini dia 1600. SEG ini tipe yang tertinggi ya? Tipe paling tingginya. AC dingin. AC dingin, ada AC dingin, kaki-kaki juga enak, body juga masih lumayan bagus, paling hanya baret-baret pemakaian. Mesin aman. Mesin bagus. Mesin bagus, teman-teman. Harganya berapa, Pak? Ini kita buka 33.500. 33.500 harga buka buat New Corolla. All New Corolla SEG tipe tertinggi ya. Tipe paling tingginya, teman-teman. Siap. Test drive dulu aja. Ini mobil worth it banget dengan budget 30 jutaan dapat mobil yang enak, teman-teman. Betul. Pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya cuma 850 dia. Dan pajak hidup ya. Pajaknya hidup, Pak? Pajaknya mati ini dia. Oh, berapa kali tuh? Mati 2 kali. Mati 2 kali. Saya udah hitung 2 jutaan. Totalnya 2 jutaan total 2 ya. Juta. Tapi dengan budget hanya 33.500 dan pun nego. Nego, teman-teman, luar biasa. Nah, buat teman-teman yang pengen mobil terjangkau, main aja ke showroom. Perihal jadi atau nggak jadi urusan belakangan. Benar. Ya, Pak ya. Atau teman-teman yang nonton video ini udah lumayan lama, ingin tahu stok terbarunya, nggak apa-apa, tinggal hubungin kontak marketingnya aja. Ada di atas video dan di deskripsi ya, Pak ya. Ada juga kita punya follow-nya kita di Dapi Mobil Cash Credit. Di Instagram. Instagram. Dapi Mobil Cash and Credit, teman-teman. Jadi nanti di story-nya mungkin ada mobil keluar masuk juga. Betul, ya. Betul, mobil keluar masuk nanti di sana. Sekalian follow aja, teman-teman. Betul. Siap, makasih banyak nih, Pak Wandi. Baik, sehat dan sukses. Amin. Selalu. Amin, selalu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye. Bye-bye.